Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel Irba Blora. Jangan lupa like and subscribe ya. Ini ada kerusakan TV sub. Katanya yang punya cuma gambarnya di tengah aja. Nah, seperti ini ya. Ini gambarnya atas melengkung. Serinya 21GXF250. Mari kita bongkar langsung cari kerusakannya. Oke, dicek dulu. Ya, kita cek pakai multi supaya buat memastikan jalur yuk emailnya ada yang putus apa tidak. Oh, ternyata yang bawah nggak nyambung, ini yang atas nyambung. Oh, jadi langsung saja kita bongkar yuknya, copot dulu solderannya. Sangat hati-hati loh ya, jangan tergesa-gesa. Oh, kita buka. Kita dodos saja. Ada kancingnya. Udah, kancingnya udah lepas. Mari kita cukil pelan-pelan. Biasanya bagian bawah sini yang putus. Kalau tidak, nah ini sudah lepas nih. Kita ukur lagi. Kalau pakai cutter ya. Ini juga. Putus guys. Putus le, putus. Enggak nyambung blas. Yang kita udar di luar ya, kita cari. Oh ini, nah, ini putus. Kita sambung lagi.
Sudah disolder, kita cek masih belum nyambung. Ini belum dikerok ya, lupa ini paling masih ada bungkusnya, kita kerok dulu supaya bisa di multi. Alhamdulillah udah nyambung. Kita pasang lagi. Sekarang kita pasang, bro. Pasang kanan kiri, oke, udah. Tinggal klem. Jangan lupa ya. Emailnya nyupet, kurang panjang. Ini kita solder. Ini kita coba sekarang gimana hasilnya. Alhamdulillah udah nyala. Oke, terima kasih. Sekian. Nah, ini coba gambarnya dulu belum. Nah, ini udah. Kalau udah, makasih atas waktunya. Tapi masih ada ini. Nonton. Biasa. Jangan lupa like and subscribe. Jebol. Oke. Alhamdulillah, wis dadi.